Bram, pokoknya saya mau laporan itu sudah ada di saya pagi ini. Ya, ngerti kamu? Iya Pak, baik Pak. Pokoknya laporannya pagi ini langsung sampai di depan Bapak ya. Apapun alasannya, saya mau laporan itu sudah siap, ya? Iya Pak. Tija, mana sepatu saya? Iya Pak, tunggu sebentar. Saya lagi bikin kopi. Iya Pak. Kamu ngambil sepatu aja lama banget sih. Kamu ngambil di toko sepatu emangnya? Maaf Pak, tadi kan saya bikin kopi Bapak dulu. Ampun si tua bangka. Kamu mau saya kayak gembel pakai sepatu kotor seperti ini? Cepat bersihin. Saya bersihin Pak. Ini juga sih Bram. Jangan begini aja gak becek. Apa-apaan sih kamu bikin kopi aja gak beres? Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, tadi aku lupa masukin kebanyakan gula Pak. Maaf. Kali ini kamu saya maafin ya. Lain kali kalau kamu begini terus, kamu saya pecat. Dan kamu gak akan saya kasih pesangon. Ngerti kamu? Tapi Pak, maaf Pak. Alah, maaf. Sekarang minum. Ayo cepet minum. Ayo. Enak kan rasanya? Minum. Ya Allah. Begitu kasar hati Pak Willy terhadap hambamu ini, ya Allah. Jangan biarkan dia menzalimi hambamu yang lemah ini, ya Allah. Berhenti penyesalan ketika semua waktu yang diberikan Tuhan Ibu, jangan nangis lagi ya. Nanti Aryani sedih. Ketabahan, kekuatan, juga hati yang lapang untuk menerima semua ini. Sayang, kelak suatu hari nanti kalau Aryani jadi bos, Aryani nggak boleh ya semena-mena terhadap siapapun. Aryani harus tetap menjadi diri Aryani yang sopan, lemah, lembut dan bijaksana terhadap semua orang, termasuk terhadap pembantumu ya Aryani ya. Iya Bu, aku janji akan menjadi apa yang Ibu minta, berbuat baik kepada setiap orang, tidak angkuh dan sombong. Parman! Iya, Tuan. Ya ampun, dari mana sih kamu? Kamu punya kuping nggak? Kalau saya panggil, kamu langsung datang ke sini. Iya. Lelet banget. Mana tas saya? Sebentar, saya ambilkan, Tuan. Ya ilah, di rumah ini semuanya nggak ada yang beres. Ya nggak suaminya, nggak istrinya, nggak keponakannya. Semuanya nggak ada yang beres. Percuma saya bayar kalian mahal-mahal. Mana sini? Sana depan. Parman, kamu tuh punya pikiran nggak sih, Parman? Sekarang ini udah jam berapa? Kalau kamu kecepatannya begini terus, kapan saya sampai kantornya? Ayo lebih cepat. Iya, Tuan. Tambah kecepatannya, Parman. Ini kan mobil bagus, bisa dibawa ngebut. Lelet banget dari tadi. Halo, Bram.
Kamu siapin meeting di kantor ya? Iya baik Pak, tapi ini laporannya lagi dikerjain Pak. Alah Bram, kamu tuh alasan aja terus. Pokoknya saya nggak mau tahu. Begitu saya sampai di kantor, kita langsung meeting. Ngerti? Yaudah deh Pak, ya Pak. Ya. Aduh, ya ampun Parman, kamu ngapain sih ngerem mendadak? Kamu mau ngebunuh saya, Parman? Bukan gitu, Pak. Saya mau cepet, Pak, tapi di depan ada nenek-nenek mau nyebrang, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini nenek-nenek. Nenek, udah tua nenek-nenek begini aja masih berkeliaran di jalan raya. Saya hampir celaka nih gara-gara kamu. Maaf, Pak. Bisanya maaf-maaf aja. Woi, buruan. Apa? Lu gak usah ikut campur, dan lu gak usah salahin gua. Salahin tuh nenek-nenek yang tengah jalan. Lu ada otak gak? Ayo, buruan! Sialan tuh nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah pintu hati Bapak William yang selama ini telah zolim terhadap kami. Bukakanlah pintu hati beliau agar menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Lindungilah dia dari fitnah, ya Allah. Tunjukkan dia jalan yang lurus, ya Allah, sehingga dia bisa merubah kebiasaan buruknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma salli ala sayyidina. Ibu kok nangis? Ibu gak nangis. Ya ampun, pakai mata dong kalau jalan. Maaf Pak, gak sengaja Pak. Maaf, gak sengaja. Pokoknya hari ini saya mau kamu dipecat. Bikin malu aja. Ya Allah, gimana keluarga gue bisa makan kalau aku dipecat? Sial! Bikin kesel aja seharian. Dari semalam sampai pagi, dari rumah, di jalan, di kantor, semua bikin kesel aja. Nggak ada yang becus kerjanya. Nyesel saya mempekerjakan mereka semua. Berarti, tolong bilang Bram sama kamu ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Bram. Aduh, kenapa sih? Aduh, barusan tuh Pak Willy telpon. Dia tuh barusan marah-marah, tau nggak? Dan dia minta kita untuk menemui dia sekarang juga. Iya, yeah, dia juga dari tadi pagi udah nelfonin gue, ngomel-ngomel. Yaudah ya, jangan lupa bawa berkasnya ya. Iya, yeah. Jadi ya. Ya. Ini gimana sih? Kok sampai sekarang saya nggak bisa jadi satu-satunya pemilik saham terbesar di rumah makan Simpang 7 itu? Hah? Itu rumah makan besar dengan keuntungan yang menggiurkan. Saya harus punya ini tuh. Gini Pak, permasalahannya rumah Simpang 7 itu tuh udah banyak jadi rebutan empat pengusaha lain, Pak. Jadi kita tuh nggak bisa menginvestkan yang banyak gitu. Paling cuma bisa dikit gitu loh, Pak. Kamu tahu, kita bisa jadi satu-satunya sebagai pemilik modal terbesar di rumah makan itu asal kamu bisa menembus Pak Herman. Karena dia yang mengatur permainannya. Dan kita akan bisa mendapatkan restoran itu. Iya, Pak. Tapi maaf, permasalahannya tuh saya agak
mendapat kesulitan, Pak, untuk menembus Pak Herman. Dia itu pengennya kita itu naruh uang muka gitu loh, Pak. Jadi kayaknya ya... Ya, oke. Saya akan terjun langsung untuk bisa ngelobi Pak Herman supaya kita bisa mendapatkan restoran itu. Ya? Iya, Pak. Ya, oke, makasih. Dasar emang, berani-beraninya dia marah-marahin gue. Biar gue habisin ntar dia, biar tahu rasa. Kita keruk kayaknya. Kalau dia udah jatuh, tinggal kita tendang dia. Aduh, memang bos seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Lu mau rencana lu mulus kan? Iya, yeah. Gua mau semua rencana gua berjalan mulus. Makanya, gua butuh lo untuk ngejalanin ini semua. Gampang, itu semua bisa diatur. Asal gua dapet jatah. Sepertinya untuk masalah ini, saya belum bisa bantu, Pak. Bapak sebutin aja, Bapak mau jatahnya berapa? Terus terang aja. Sialan ini orang, sok berduit dan sok berkuasa. Bisa-bisanya dia merendahkan saya seperti ini. Maaf, Pak. Penawaran kepemilikan modal rumah makan Simbang 7, prosesnya terbuka. Kalau Pak Willy punya modal terbesar, silakan Pak Willy main sendiri. Tapi mainnya yang halus. Oke. Karena masih ada pemilik modal lain yang menginginkan rumah makan Simbang 7 ini. Jadi, kalau Pak Willy caranya seperti ini, saya tidak mau kerjasama dengan Anda. Karena Anda telah merendahkan saya. Permisi. Bisa berantakan semua rencana saya kalau begini. Masa saya disamain sih sama pemilik modal lainnya? Sebenarnya ini semua masalah yang gampang, Pak. Cuman biar saya aja yang lobby Pak Herman. Cuman ya itu dia, Pak. Saya itu butuh dana. Dan dananya itu mungkin sebesar 200 juta. 200 juta? Banyak banget. Umpan 200 juta itu sangat kecil, Pak. Dibanding dari keuntungan rumah makan Simpang 7 milik kita, Pak. Oke. Ya udah. Uang 200 juta itu nanti Dewi yang ngatur, ya. Tapi uang 200 juta itu harus dipastikan sampai ke Pak Herman. Dan ingat, mainnya yang bagus, yang rapi, ya. Ternyata gampang banget nih si Pak Willy dibohongin. Pak Herman, kamu itu kalau dikelaksonin langsung buka pintu, jangan lelet kayak gitu. Sini. Iya, Tuhan. Astagfirullahaladzim, Tuhan. Ngapain kamu istighfar? Ayo, masuk. Ya Allah, tambahkanlah iman hamba-Mu ini, ya Allah. Kita panggil dulu. Tija. Tija. Mana sih ini orang? Tija. Iya, Pak. Ya ampun. Lama banget sih. Nyebelin banget. Kita masuk ya deh. Bete aja.
Mas. Sudah toh, Dek. Kamu itu harus sabar, ya. Kita ini memang harus sabar menghadapi Tuhan. Jadi, karena ini sudah malam, lebih baik sekarang kamu cuci muka. Habis itu, kamu kembali tidur sana, ya. Iya, Mas. Lagi juga kan kita cuma bisa mendoakan Pak Willy. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Pak Willy. Dan perilaku kasarnya juga hilang ya, Pak. Iya. Kalau soal itu aku setuju. Ya sudah. Ini sudah malam loh. Ayo, sana. Loh, Dok. Kok kamu masih bangun? Ini udah larut malam, ayo bubuk lagi yuk. Ibu kenapa nangis? Ibu nggak nangis, Nak. Tadi kena debu, dielap juga hilang. Ya udah kita bubuk lagi yuk. Ya, Bu. Hijah! Hijah! Ibu! Ibu mau kemana? Nak, kamu di sini dulu sebentar ya, Nak ya. Ibu mau ke kamar Pak Willy sebentar ya, Nak ya. Kamu sama Mbak Dati dulu ya. Hijah! Ibu jangan tinggalin Aryani, Hijah. Bu. Aryani kan lagi sakit. Hijah! Mbak Yu di sini aja ya. Nemenin Aryani. Biar Darti yang nemuin Pak Willy ya. Makasih, Darti ya. Iya. Duduk sana. Hijah! Permisi, Pak. Iya. Darti, yang saya panggil itu Tija, bukan kamu. Pak, maaf, Pak. Tijanya... Apa kamu? Kamu belajar gagu? Maaf, Pak. Tijanya lagi ngerawat Aryani. Soalnya Aryani dari tadi siang demam. Ya ampun, itu anak. Kalau dia sakit, demam, gampang. Udah biarin aja, nanti juga sembuh. Kalau nggak sembuh, ya paling mati. Kalau udah mati, tinggal dikubur aja. Gitu aja kok ribet banget. Udah, Mas. Nggak apa-apa. Iya. Nih, tuh. Mas, itu kan baju mahal. Ayo cepet, ambil. Ambil. Pakai mulut kamu. Allah, Pak Willy kok tega banget ya. Jam segini masih nyuruh kerja lagi. Padahal Darti udah capek, ngantuk seharian kerja. Astagfirullahaladzim. Dari ruang cuci. Mas, jangan-jangan baju aku, Mas. Ya ampun, ini pasti ada yang gak beres nih. Darti! Hey, mana ini, apa? Ya Allah. Darti! Bajunya ini, ya Allah. Darti! Gimana? Darti! Suara apa sih itu, kenceng banget? Apa sih, mesinnya rusak ya? Itu apaan yang kamu umpetin? Sini gue liat. Ya ampun. Kok lo rusakin sih? Nyonya. Maafin Darti, Nyonya. Darti gak sengaja, Nyonya, maafin. Darti, mulai hari ini kamu pergi dari rumah saya karena kamu sudah saya pecat. Pak, Darti minta maaf, Pak. Darti gak sengaja.
Kalau Bapak pecat Narti, Narti harus gimana, Pak? Narti biayain adik sama ibu di kampung. Saya nggak peduli. Kamu mau biayain adik kamu, ke ibu kamu, ke apa orang sekampung, ke saya nggak peduli. Yang saya mau tahu, kamu pergi dari rumah saya sekarang. Ya, kamu udah saya pecat. Ayo, ayo, sayang. Ya Allah, aku harus kemana jam segini, ya Allah. Aku gak punya ongkos buat balik ke kampung. Berhenti penyesalan. Seperti, yang sabar ya. Percaya Allah sama kita. Ti, kamu tuh mau kemana toh? Ini kan sudah malam. Memangnya kamu sudah tahu tujuanmu kemana? Aku nggak tahu, Mas. Aku mau pulang ke kampung. Tapi nggak punya ongkos buat naik angkot. Ini juga udah larut malam. Aku nggak ngerti harus gimana lagi. Ya udah, kamu pakai aja uang aku ya. Ini aku ada uang simpanan untuk kamu. Kamu gunain untuk naik angkot. Alah, sini-sini uangnya. Pak, jangan, Pak. Ini udah larut malam, Pak. Kasihan Darti, itu ongkos untuk Darti. Kamu nggak punya uang, nggak punya uang. Cepat, sekarang kalian berdua masuk ke kamar kalian. Atau nasib kalian sama kayak Darti. Cepat masuk! Kamu sana! Iya, jadi Pak Herman, kami tuh sebenarnya di sini ingin minta maaf supaya kedepannya nanti kita masih tetap bisa kerja sama, Pak. Iya, Pak. Mungkin waktu itu Bapak sudah tersinggung sama Pak Willy. Iya, memang. Saya tidak suka dengan sikap lantang Willy yang seenaknya. Saya memang pengusaha dan saya tahu bagaimana caranya bermain yang halus. Kalau begini caranya, sama saja Pak Willy merendahkan harga diri saya. Ya, saya juga tahulah Pak Willy itu orangnya kayak gimana. Ya, bisa dibilang agak bodoh ya, Pak. Nggak bisa bermain halus. Rumah makan Simpang Tujuh itu akan menjadi rumah makan terbesar di Bandung. Jadi kemungkinan akan menjadi tongkrongan anak kawula muda di Bandung. Tergantung dari bagaimana visinya. Ya, betul, Pak. Saya juga tahu kok, Pak. Kalau Pak Willy itu sebenarnya cuma basa-basi aja. Dia tuh nggak bakal ngasih jaminan komisi ke Bapak. Jadi, saya meminta Bapak untuk bermain langsung saja, Pak, dengan saya. Jadi nanti hak kepemilikan, kalau sudah di tangan saya bisa mencarikan lawan yang tepat. Dan nanti untuk masalah jatah Bapak, bisa kita omongin, Pak. Saya akan pertimbangkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada keputusan yang pasti, saya akan kabari Anda berdua. Baik, Pak. Yang penting dipikirkan dulu ya, Pak ya. Permisi. Iya, permisi, Pak. Iya, Pak. Nanti, kamu tahu nggak? Ini berhasil kok. Dan gue tahu banget, sekarang nih si Willy ini cuma bisa ngoceh dan ngomel-ngomel aja. Dia tuh nggak tahu kalau di belakangnya tuh dia udah habis, udah nggak punya apa-apa nanti. Kita akan keruk semuanya, keuntungan dari rumah makan Simpang Tujuh itu. Oh iya, pasti. Kalau bisa, rumah dan hartanya kita habisin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tija! Tija! Ibu, takut. Jangan takut, Nak. Ada ibu di sini, Nak. Astaghfirullahaladzim. Tija!
Gimana sih kalian? Saya dari tadi cariin kalian, ternyata kalian sholat di sini. Sejak kapan ruangan ini jadi tempat sholat? Hah? Saya cuma melaksanakan. Saya cuman. Sekarang bereskan peralatan sholat kalian dan pergi dari sini. Tapi Pak. Tapi. Pak. Tuan. Pak. Tuan, nggak apa-apa Tuan. Kalian mau nipu saya kan? Iya kan? Kan kalian yang berdua yang minta uang 200 juta sama saya supaya saya bisa mendapatkan saham terbesar di rumah makan Simpang 7. Iya kan? Sekarang mana? Mana sahamnya? Ini kan semua lagi proses, Pak. Kita nih semua lagi ngelobi Pak Suherman. Jadi ya butuh waktu, Pak, kita, Pak. Kirati. Betul, Pak. Ini semua tuh lagi proses, Pak. Waduh. Jangan sampai ketahuan sama Pak Willy kalau duitnya udah kita pakai. Gawat. Saya harus percaya Dewi atau Bram atau Ratih ya. Cantik juga anak itu. Kok aku baru lihat ya? Kamu karyawan baru di sini? Bukan, Pak. Hari ini Bu Rati suruh saya gantiin kasir yang lagi sakit. Sementara doang kok, Pak. Besok saya kembali lagi jadi pramusaji. Iya. Kemarin saya udah bilang kok sama Bram supaya ngangkat kamu jadi karyawan. Nggak usah, Pak. Lagian saya juga baru 1 bulan kerja di sini. Ya, gampang lah itu bisa diatur, ya. Si, Pak. Iya, ayo silakan, silakan. Saya lagi rapi-rapiin file nih. Oh, alhamdulillah sertifikatnya ketemu juga. Wah, itu dia yang gue cari tuh. Sertifikat rumah makan. Dengan sertifikat ini, gue bisa gadengin rumah makan dan meraup semua uangnya. Bram, saya mau karyawan yang baru itu tuh, ya. Kamu jadikan kasir selamanya, ya. Oh, maksud Bapak Dona, adik saya. Oh, gitu. Ya, kebetulan yang bagus kalau gitu. Ya udah, kamu angkat dia ya jadi kasir selamanya. Karena saya males sama kasir yang sebelumnya itu sakit-sakit terus. Oh, iya. Ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Terus perkembangan Pak Herman gimana? Oh, Pak Herman ya, Pak. Ya, untuk itu, Pak, jadi gini. Kayaknya sih kita butuh keluar dana lagi, Pak. Ya, minimal itu sekitar 500 jutaan lagi, Pak. 500 juta? 500 juta itu kan bukan uang sedikit. Kamu pikir saya mau ngucurin dana 500 juta? Kamu mimpi kali. Iya, tapi minimal kita harus, Pak. Bapak kan udah tahu juga kan. Bapak juga tahu kan. Tempat itu tuh semua tempat anak-anak muda selalu ngumpul di situ. Minimal tuh keuntungan tuh bisa mencapai 50 M, Pak, per bulan. 500 juta kan ya jadi kurang ada artinya ya, Pak ya. Kalau dibandingin keuntungannya ya, Pak. Ya udah. Nanti akan saya aturin uang 500 juta. Nanti Dewi yang atur, ya. Tapi pastikan ya supaya ini berjalan dengan lancar. Oke? Okay? Ya pasti, ya, Pak. Pasti. Ya udah sana. Ya. Si, Pak. Ya. Dona, malam ini kamu temenin Mas Bram sama Pak Willy ya ketemu kliennya? Ya, Mas. Dona pulang sendiri aja deh. Mas Bram aja yang temenin Pak Willy. Lagian, ini kan masalah rumah makan. Nanti kalau Dona ganggu gimana? Ya nggak ganggu lah. Kamu tuh kan adik aku, ya. Lagian ini juga kita mau ketemu calon pembeli rumah makan. Lagian kalau kamu pulang jam segini, ntar nggak ada angkot gimana. Ya, udah aja, ya. Ya udah deh, Mas. Dona ikut aja.
tidur ya. Bram. Ya, Pak. Kita udah nunggu 1 jam loh ini. Kok orangnya belum datang juga? Coba kamu hubungi nomor ini deh. Oh iya, Pak. Berapa, Pak? 0812 0812 813 3182. Sebentar ya, Pak. Pak, sebentar. Saya telepon di luar dulu, Pak ya. Soalnya nggak ada signal kayaknya sini, Pak. Kamu minum lah. Minum dulu. Pak, saya permisi ke toilet sebentar ya. Oh iya, silakan. Gini Pak, ini saya juga kurang ngerti ya. Kayaknya diteleponin nggak bisa-bisa nih Pak. Gimana sih itu orang? Ini udah malam loh. Atau nggak gini aja deh Pak. Kalau Bapak emang mau pulang, bawa pulang aja. Biarin saya ntar yang ketemuin dia Pak. Nah Dona, kalau kamu memang mau pulang, biar bareng-bareng sama saya aja. Kasian kamu, ini kan udah malam. Besok pagi kamu mesti berangkat pagi. Takutnya kecapean. Nggak usah Pak, terima kasih. Kalau misalnya kamu mau, ayo kita pulang bareng. Toh kita searah. Iya kan, Bram? Iya. Udah pulang bareng aja Pak Willy. Ya. Ya udah, iya Pak. Oke. Iya Pak. Buset deh ini orang. Beneran gak sih ini janjian sama Pak Willy nih? Ini jam segini loh. Gak ada kabar pula. Wah ini sih kayaknya gak mungkin sih nih. Udahlah. Ingin gue balik aja deh. Dari janjian besok lah. Gak mungkin sih. Dona! 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 Ya ampun! Lepas lagi deh. Dona! Dona! Mas Bram! Pak Willy, Mas Bram! Kenapa? Kenapa? Pak Willy bejat! Dia mau perkosa aku! Apa? Dia? Astaga, dia perkosa kamu! Kurang ajar, ini. Ini. Sekarang kau masuk. Kau masuk. Ini biar aku yang ngurus. Udah masuk. 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 Eh,
Bram. Kamu kenapa, Bram? Maaf kalau saya lancang, Pak. Tapi saya pengen tanya, kenapa Bapak ingin memperkosa adik saya, Dona, Pak? Bram, biar kamu tahu ya, yang saya butuhkan dari adik kamu itu cuma tubuhnya. Jadi, kalau kamu perlu uang, kamu sebutin aja. Silakan kamu sebutin berapa aja. Saya kasih ke kamu sekarang. Bapak, Bapak boleh sombong sama siapa aja, Pak. Boleh, silakan. Tapi jangan sama adik saya, Pak. Bram, biar kamu tahu ya, kalau kemarin adik kamu itu saya kasih uang, dia pasti mau sama saya. Namanya juga cuma karyawan murahan. Gua makin bernafsu aja untuk menghancurkan lu, Willy. Dan asal kamu tahu, mulai hari ini saya udah gak butuh lagi karyawan seperti Dona yang tidak mau dengan saya. Jadi, Dona saya pecat. Rati! Lu udah ngancurin adik gue, Willy. Sekarang gue bakal bikin lu lebih hancur. Rati! Iya, Pak. Rati, sekarang kamu pecat si Dona. Dan kamu kasih aja uang pesangon berapa aja, ya. Secukupnya aja kasih. Tapi Dona itu kerjanya bagus, Pak. Dia itu sangat cekatan, rajin, dan pelanggan itu... Saya nggak peduli. Kamu pecat dia sekarang. Udah sana. Baik, Pak. Dona, Mas minta maaf ya. Mas tuh nggak bisa bantu Dona. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Justru aku lebih senang dipecat daripada aku harus ketemu Pak Willy setiap hari. Ya udah, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Willy, lu bener-bener ya. Lu lihat aja nanti, aku bakal balas lu. Perkosa aku. Lu bakalan abis pokoknya sama gua. Silakan Bapak tanda tangani surat ini. Karena yang diberi kuasa oleh Pak Willy adalah Bapak. Baik, baik. Ini... Coba diperiksa lagi ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Untuk uangnya nanti saya akan transfer. Oh, jadi nanti ditransfer langsung ya, Pak ya? Iya. Iya, soalnya emang kita lagi butuh dana yang besar, Pak, untuk apa pembelian restoran yang lebih besar. Benar, memang bisnis harus seperti itu. Berani ambil keputusan. Pasti Pak Willy bangga ya, bisa punya anak buah seperti Anda. Biasa aja, Pak. Bisa aja. Terus, kapan, Pak, restorannya bisa kami ambil alih, Pak? Oh, ini secepatnya. Kita akan ambil alih setelah semua ini selesai. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Ya, permisi. Kita akan segera kaya. Bagaimana, Pak? Bapak sudah menerima transferan dari kita? Sudah. Tenang saja. Saya akan atur semuanya. Tapi ingat, resiko ditanggung masing-masing. Salah, Pak. Yang benar itu keuntungan buat kita masing-masing. Resiko buat Pak Willy aja. Eh, Tija, sini kamu. Itu teh apa yang kamu kasih ke saya? Hah? Teh basi. Kamu mau saya mati? Enggak, Pak. Teh beneran, Pak. Enggak. Pokoknya hari ini, kamu sama anak kamu, saya hukum tidak boleh makan satu hari. Ayo sini kamu. Ayo sini. Mohon, ayo sini. Saya mohon jangan, Pak. Udah sana. Kalian sholat aja di sini. Nanti juga kenyang. Aku takut. Udah. Astagfirullahaladzim. Dek, Dok, tunggu ya. Mas.
Bukain pintunya, Mas. Tolong, Mas. Kalian sabar. Ya, Mas. Ini. Berikanlah kami kekuatan agar dapat menahan rasa lapar ini, ya Allah. Sabar, Dek. Ya Allah, Mas. Sabar ya, Dek ya. Dok, kamu lapar ya, Dok ya? Bapak bawa roti sama air, Dok. Mami, Dok ya. Makan dulu, Pak. Kamu ini ngapain sih kamu kasih makan pembantu dungu ini? Hah? Dija. Kamu bulan ini enggak saya kasih gaji ya. Dan kamu 2 bulan enggak saya kasih gaji. Tuan, tapi Pak Willy. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita menang. Dan saya jadi pemilik terbesar saham rumah makan Simpang 7. Selamat ya, Pak ya. Sekarang Bapak sudah menjadi pemilik rumah makan Simpang 7. Ya, itu berkat kerja kita semua. Begini, Pak. Bagaimana kalau saya dapat keuntungan saya? Ya, persentase keuntungan gitu loh, Pak. Persentase keuntungan? Lancang banget kamu minta persentase keuntungan. Alasannya apa? Enggak gitu. Loh, enggak. Maaf, Pak. Maksudnya kan gini, ini kan saya juga ikut kerja di sini, Pak. Saya juga bekerja keras di sini, Pak, gitu loh, Pak. Jangan sembarangan kamu ngomong. Ini usaha saya. Duit saya yang dipakai untuk suap sana, suap sini. Itu duit saya. Enak aja kamu. Kamu belum tahu, Willy. Rumah makan itu udah jadi milik gue. Iya, Bu. Nanti saya akan cari pinjaman, Bu. Untuk berobat Bapak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu yang sabar toh, Bu. Tolong sampaikan salam saya sama Bapak, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Apa? Tuan, maaf toh tuan. Anu tuan, saya mau minta kasbon tuan. Soalnya bapak saya di kampung sedang sakit keras tuan. Nggak tahu diri ini supir. Kamu budek ya? Kamu inget nggak sih kemarin saya udah bilang sama kamu, kamu nggak saya gaji 2 bulan. Apa? Kamu mau keluar dari sini? Keluar aja. Saya masih bisa kok nyetir sendiri. Mana sini kuncinya? Mas, ini aku ada uang sedikit. Kamu ambil ya untuk berobat Bapak. Kasihan Bapak. Ini tabungan kamu tadi. Iya. Pak, Aryani juga punya celengan. Bapak mau lihat. Waduh, ini kan uang jajan yang Bapak kasih untuk kamu. Kan Aryani kasihan sama Mbak. Ya, Bapak tahu. Udah cukup kok, Bapak udah dapat dari itu. Ini kamu pegang aja untuk jajan ya. Kasih ya, Dok. Dasar sopir sialan, kerja nggak becus, maunya duit aja yang kenceng.
kejar. Rati sama Billy mana sih? Maaf Pak, Bram dan Rati hari ini tidak masuk kantor. Gak masuk kantor? Coba saya hubungi dulu deh. Teleponnya Bram gak aktif. The number you have dialed is not in service at this time. Saya dapat informasi yang bisa dipercaya. Kalau rumah makan kita tidak bisa memegang modal terbesar dari rumah makan yang ada di Simpang 7 di Bandung, Pak. Teleponnya Rati sama juga nggak aktif. Tumben. Pak Willy? Iya. Ada apa ya, Pak? Kenapa rumah makan ini belum dikosongkan, Pak? Maksud Bapak apa, Pak? Dan Bapak dari mana? Begini Pak, rumah makan ini sudah dijual. Selamat siang Pak. Siang. Ini silakan ditandatangani Pak. Apa nih? Surat berkas pelelangan itu kan Pak. Oh. Ternyata gampang banget bohongin Pak Willy. Nih. Terima kasih Pak. Permisi. Katanya Pak Willy sedang butuh uang untuk membeli rumah makan Simpang 7. Enggak, saya nggak pernah jual rumah makan ini kok. Bram dan Rati, bukannya sudah diberikan kuasa oleh Bapak? Oh, sebentar Pak. Ini surat kuasa dan sertifikatnya. Telah kami ambil alih. Sekarang kita segel aja rumah makan ini. Baik Pak. Brengsek. Brengsek, Leca. Pak. Pak Willy. Bapak kenapa, Pak? Pak. Halo? Iya, Mbak Dewi. Astagfirullahaladzim. Pak Willy. Yaudah, kalau gitu makasih ya, Mbak Dewi ya. Mas! Mas Arman! Mas! Ada apa tuh, Dek? Kok kamu teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu loh? Telepon dari Mbak Dewi, Mas. Kalau jantungnya Pak Willy itu kambuh lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek, udah. Sekarang cepat kamu telepon Dokter Mulyadi, ya. Dokter pribadinya Tuan Willy. Supaya nanti dia bisa dirawat di rumah. Ayo, telepon deh. Ya. Ayo. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Willy, Dok? Tuan Willy sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Suster, tolong lihat kondisi Tuan Willy ya. Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya. Baik, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, terima kasih, Dokter. Terima kasih, ya, Dok. Ya, sama-sama. Ya udah, Pak. Saya mau siapkan obatnya Pak Willy dulu. Iya, silakan, Suster. Terima kasih, Suster. Lega aku, Dek. Sama, Mas. Semoga Pak Willy sehat-sehat aja ya, Mas, ya. Iya. Ya udah kalau gitu aku ke belakang dulu sebentar ya. Iya. Sudah sana. Sehat aja dulu. Saya mau pergi.
Jangan dulu, Tuan. Jangan. Tuan harus istirahat ya. Jangan pergi dulu. Nanti kalau sudah sehat, Tuan. Wah, gimana ini? Sudah deh, ayo kita panggil dokter Mulyadi sini. Ya, sudah. Ayo. Dokter! Ada apa, suster? Pak Willy hilang, dok. Pak Willy kemana ya? Pak Willy kemana? Waduh. Ya sudah, kita cari ke sekitar rumah. Ayo. Baik, dok. Ayo, 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 ayo. Mana tuannya? Kok enggak ada? Pak Willy! Astagfirullahaladzim! Tolong! Tolong, tolong! Ada apa, Pak? Ini tiba-tiba jatuh. Astagfirullahaladzim! Itu apa ya? Kok ada orang jatuh itu? Hah? Mas, jangan-jangan Pak Willy, Mas. Coba, saya mau cek sana ya. Mas, coba ke sana. Ayo. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Dek, Tuan Willy, Dek. Ya Allah, Pak Willy. Pak Willy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika semua waktu yang diberikan. Kok ada bendera kuning? Emang siapa yang meninggal? Ini kan rumah saya. Saya meninggal. Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin saya meninggal. Tolong, kali ini siapa sih? Tolong lepasin saya. Kamu sudah mati, Willy. Kamu harus ikut kami. Ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Saya belum mati. Lepasin saya. Lepasin saya, lepasin. Kamu harus membayar segala perbuatanmu. Aduh, ini ada yang salah, tolong lepasin saya. Manusia zalim seperti kamu harus dimasukkan dalam api neraka. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu selama hidup. Tolong. Jadi saya menunggu Pak Ustadz, Pak RT. Mas? Bis. Ya? Ini jenazah kan sudah dimandikan. Lalu siapa nanti yang ngurus di pemakamannya? Sudah ada tuh, Dek. Yang ngurus sudah tak bilangin. Yang gali kubur juga sudah ada. Saat ini, kita hanya tinggal menunggu kedatangan Pak Ustadz Ramblan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jenazah siapa itu? Ini jenazahnya Pak Willy, Pak Ustaz. Mantan majikan saya. Sebelum meninggal, memang dia itu sakit-sakitan dan sudah bangkrut, Pak Ustaz. Saya menemukan almarhum itu di pinggir jalan. Sudah tidak bernyawa, Pak Ustaz. Saya prihatin, Pak Ustaz. Karena saya dan istri lama bekerja untuk almarhum. Memang hidup ini penuh dengan misteri.
Iya, Pak Ustadz. Apa jenazahnya sudah dimandikan? Sudah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tadi Pak Ubud dan teman-teman warga lainnya yang memandikan, Pak. Ya, kalau gitu kita kuburkan aja jenazahnya. Iya, mari, Pak Ustadz. Ya. Bapak-bapak, tolong dibantu, Pak. Ya. Kita bawa jenazahnya. Yogi, siapa yang suruh gali di sini? Disuruh Ustadz Ramlan, Pak. Kok belum ada yang lapor ke pengurus makam? Belum ada yang datang ke saya? Terus, yang mau dimakamkan siapa? Itu loh, Pak. Saudaranya Pak Parman. Berarti orang luar, dong? Iya. Kalau bukan orang sini, nggak bisa dimakamkan di sini, dong? Gimana, Pak? Sudah digali kuburannya? Belum, Pak Ustadz. Nggak boleh sama pengurusnya. Nggak boleh? Masya Allah. Kenapa nggak boleh? Kata pengurusnya nggak boleh kalau bukan penduduk sini, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi bagaimana ini, Pak Ustadz? Ya sudah, kita makamkan di pemakaman kampung sebelah aja. Baik, Pak Ustadz. Oke. Bapak-bapak, kita ke arah sana sekarang, bapak-bapak. Ayo, Pak. Ya, ayo. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, ini siapa yang meninggal? Yang meninggal ini Tuan Willy, Pak. Dia itu mantan majikan saya. Mohon maaf, Pak. Kalau bukan warga di sini, tidak boleh dikubur di sini. Itu udah peraturannya. Tapi saya ini kan tinggal di Jalan Mawar, Pak. Saya penduduk sini juga, Pak. Kalau Bapak boleh dikubur di sini, boleh milih tempat di mana aja, silakan. Ya Allah, Bapak. Saya minta tolong, Pak. Ini jenazah sudah dibawa, Pak. Tolong dimakamkan, karena hukumnya makam itu wajib, Pak, buat orang Muslim. Mohon maaf, Pak Ustadz. Kalau saya izinkan mayat itu dikubur sini, nanti saya disalahkan dengan pengurus makam sini, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak Ustadz? Kita harus segera mengambil keputusan, Pak. Begini aja, Pak Ustadz. Kubur aja di sebelah tuh, kuburan Koja. Nah, di sana tiap bulan ada iurannya, Pak. Malah, Pak. Pak, saya ini tidak punya uang loh, Pak. Kita makamkan dan kita cari pemakaman yang layak untuk jenazah ini. Baik, Pak Ustadz. Ya, kita cari lagi tempat lain. Baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penguburan ini, walaupun dengan segala cobaan dan rintangan yang luar biasa. Insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan kita ini. Amin. Mari kita pulang. Astagfirullah al-Azim.